Allah tidak mau berhutang. Waktu kita memberikan kunci,
Tuhan juga akan menyatakan kuasa. Tadi saya sudah bilang dalam pasal 22, padahal engkau yang kudus, yang bersalah dari puji-pujian orang-orang Israel. Mazmur 8 ayat yang kedua, Alkitab berkata, dari mulut baik-baik dan anak-anak yang menyusul akan meletakkan dasar kekuatan. Ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan taruh di dalam mulut kita. Waktu kita memikir. Di dalam Matius 21, jelas sekali apa yang dimaksud dengan Tuhan meletakkan kuasa di dalam mulut baik-baik. Di sana jelas sekali, Matius 21 ayat yang ke-6, meskipun kita berkata, dari mulut baik-baik dan anak-anak yang menyusul akan meletakkan dasar kekuatan. Puji-pujian. Amin. Amin. Di dalam puji-pujian Tuhan meletakkan kuasa yang luar biasa. Saya melihat di dalam pelayanan ada begitu banyak mujizat, perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan waktu puji-pujian di hadapan saya. Tapi pertanyaannya lagi yang seperti apa? Mari kita pahami. Tadi saya sudah bilang bahwa waktu kita memuji Tuhan, mestinya yang kita ingat tentang sifat-sifat Tuhan, semua tentang Tuhan, tentang perbuatan yang kita kerjakan, tentang kebesaran yang kita buat, sebab kamu perbuatan orang begitu banyak tentang siapa Tuhan kita. Dan di atas pujian yang seperti itulah yang saya yakini